Pemirsa, akibat hujan deras, tebing tol Jor Veteran di Jalan Mulia Bakti Pesanggerahan Jakarta Selatan longsor. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Inilah longsoran tebing tol Jor Veteran yang menutup sebagian Jalan Mulia Bakti Pesanggerahan Jakarta Selatan. Longsor terjadi akibat curah hujan yang tinggi hingga menggerus tanah penahan tol. Walaupun terjadi longsor namun tidak mengganggu akses tol Jor mengarah Serpong dan sebaliknya. Petugas Jasa Marga yang berada di lokasi berupaya membersihkan sisa-sisa gundukan tanah yang menutup jalan. Awalnya hujan dari jam 10 pagi. Ya, ini kejadian tadi jam 1 lebih lewat 15 menit kalau nggak salah. Blong gitu kan. Dari longsor. Ini dia yang kedua kali. Di Bintaro Permai ini udah dua kali tol. Tapi alhamdulillah sudah ditangani sama pihak Jasa Marga dan dibantu PPSU dan Kelurahan Bintaro. Menurut petugas PPSU, kejadian ini sudah kedua kalinya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Den Hermi Sajang Bati, iNews, melaporkan.